Selamat datang ke Aguri Channel. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, like, komen, dan share. Perkongsian menarik kita hari ini, Ibit Liu buka rumah transit bagi pesakit kanser. Kita teruskan berita dari Kosmo ini. Pendakwa bebas Ibit Liu hari ini membuka sebuah rumah transit bagi kemudahan pesakit kanser di Taman Tasik, Titi Wangsa. Ibit Liu menerusi perkongsian di Instagram berkata, rumah kasih umat itu disediakan percuma tanpa sebarang cas untuk kegunaan. Pesakit kanser yang perlu berulang-alik mendapatkan rawatan di hospital sekitar Kuala Lumpur. Masa ayah saya sakit kanser, saya terdengar ayah saya menjerit sakit menangis. Tak tahan tengok, kadang mupin dan ubat tidur tidak hilangkan sakit. Saya beberapa kali ziarah rumah kanser, anak-anak kecil berlari sana sini sakit. Ramai yang kadang tidur dalam kereta atau sana sini sementara datang nak tunggu rawatan. Ada mak ayah berhenti kerja untuk jaga anak-anak. Zaman sekarang lagilah, katanya. Ibit berkata dia turut bersyukur kerana kemudahan tersebut juga sudah dimulakan oleh badan kerajaan atau persendirian dan menyifatkan pembukaan rumah transitnya itu adalah sebahagian kecil dari usaha kerajaan dan orang ramai. Terima kasih semua yang selama ini bersama usaha ini. Semoga setiap anak kanser yang tiada dosa ini menjadi asbab kasih sayang Allah kepada kita. Ya Allah, jika ada pahala semua ini, saya hadiahkan buat mak ayah saya. Semoga Allah letak mak ayah kita dalam syurga Firdaus, katanya. Tahniah kita ucapkan buat Ibit Liu atas usaha yang murni ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.